Tiga orang pemuda di Pekanbaru Riau nekat mencuri puluhan kursi plastik ikatan sosial masjid. Berkat rekaman kamera CCTV, ketiga pelaku berhasil ditangkap polisi. Inilah rekaman kamera pengawas masjid Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Saat melintas di samping masjid, empat orang pemuda berpura-pura mendorong dua sepeda motor. Kemudian setelah berhasil mengambil puluhan kursi, dua sepeda motor tersebut melaju kencang sambil mengangkut puluhan kursi milik Ikatan Sosial Tangkerang Utara. Berkat rekaman CCTV tersebut, tim Reskrim Polsek Bukit Raya berhasil menangkap tiga orang pelakunya, AH 22 tahun, JL 20 tahun, dan AG 26 tahun, sedangkan WL 27 tahun masih dalam pencarian polisi. Menurut Kapolsek Bukit Raya AKP Aci Daferi, aksi pencurian puluhan kursi ini dilakukannya Minggu dini hari, kemudian ketiganya ditangkap pada Senin. Dan kursi yang dicuri mereka sudah dijual seharga 1,5 juta rupiah dan hasilnya digunakan mereka untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Jadi jam 6.40 itu langsung dibawa. Dan ini pun kursi ini dijual menurut pengakuan tersangka hasilnya untuk membeli sabu-sabu. Hasil cek urin yang telah kita lakukan memang positif ketiga ini menggunakan sabu-sabu. Dijual dengan harga berapa, Pak? Dijual 1.500.000 sebanyak 64 kursi ini. Akibat perbuatannya, ketiga pencuri kursi ikatan sosial masjid ini dijerat pasal 363 junto 55 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Come on.